Oke, itu tadi bongkar yang dari lokal saya, kita bongkar yang paham dari toko di Jakarta ya. Jadi ini orang kirim servis di sekitar Jakarta ya. Karena di sana tidak respon dan lain sebagainya, bla bla bla. Akhirnya dari toko itu dilimpahkan ke sini atas permintaan customer. Ini kita buka ya. Ini packingannya ya, emang lembek sekali. Memang sih pakai bal berat ya, tapi lembek sekali. Dangerous, ini berbahaya ya. Packing ternyata styrofoamnya itu tidak ada, styrofoam bagian atasnya itu tidak ada ya. Itu jadi styrofoam bagian atasnya tidak ada, ini bahaya, ini bahaya sekali kalau kirim seperti ini ya. Bahaya ini barang yang dikirim ya. Ini sangat berbahaya nih kirim seperti ini. Aduh. Ini ada labelnya dari sinar top 3. Hammer kit ini, siripnya ini mika. Oh, nggak bisa diputar ini. Kunci nggak bisa. Bisa diputar sama sekali. Ada semua kunci ya. Ada kabel. Obowannya. Saya semua kirim. Ini sangat berbahaya yang kirim begini. Nasib baik terpecah. Udah, gak ada lagi ya. Ini baut buat kita ini, tapi umurnya nggak ada ini. Autong umurnya belum ketemu. Saya pakai, saya kembalikan sini dulu ya. Skoci tadi jatuh. Masuk kemana lagi kalau
sebelum kita lanjutkan pada pembongkaran, kita cek dulu kondisi mesinnya ya. Ini kondisi mesinnya agak garing, mau di bearing misalnya. Kira-kira lembek sekali tanah ternyata. Oke. Kita cek dulu kehidupan mesinnya. Oke, penyakitnya adalah macet ya. Tuh. Jadi, oke, sentuhnya oke ya. Jadi, kelihatannya udah pernah ganti motherboard atau mainboard. Dilihat dari sini tampilannya. CNI nya enggak ada, ini CNI bukan, CNI apa bukan sih? Ya ini CNI, tapi tampilan CNI nya enggak ada. Itu udah pernah ganti mainboard ya, motherboard nya udah pernah diganti. Oke, kita udah mulai, tapi kayaknya enggak terlalu ini, enggak terlalu kotor ya, tapi tetap servisnya tetap sama. Ya, saya mau tunjukin nih, jadi di pengiriman mungkin konsumennya terlalu kenceng ya. Terus saya tanyakan memang dari sananya nggak pakai blubber wrap, styrofoam yang bagian atas nih. Ini udah pernah bongkar. Terlalu kotor sih. Oh, udah pernah dibongkar, enak bongkarnya. Apa ini?
poin. Oke, yang ini saya taruh di meja sini. Rompol semua ini. Oke, karena ini perlu pembersihan dulu, kali nanti dibersihkan dulu baru akan dilanjutkan. Olah videonya kurang naik ini, nanti dilanjutkan pas sudah mulai mau di besok ya. Karena ini perlu pembersihan, cuma karena ini waktunya malam, jadi dibiarkan dulu, yang penting sudah dibuka. Besok pagi setelah nggak enak juga orang tidur, saya nyalain kompresor ya malam-malam. Gitu aja, nanti dilanjutnya. Ini tas sebelum ditutup ya. Nah, ini hasilnya. Ceritanya terlalu padat karena pakai underlay running dan ya double running zigzag. Ini zigzag. Baru jahitan utamanya. Ini terlalu padat ya untuk mesin portable, harusnya tidak perlu seperti itu. Ini mesin sudah berjalan. Part yang diganti adalah baut bidangan yang di sini, dinamo, kipas dinamo. Oke, nanti saya video lagi pas lagi dites setelah ditutup, setelah ini selesai ya. Ini tidak perlu di video sampai selesai, tapi saya akan selesaikan sampai ujung. Nanti baru saya akan tes lagi di bawahnya setelah ditutup. Oh ya, kita tes putusnya ya, berfungsi apa tidak ini. Putusin berarti ya, tarik sampai putus. Oke, berfungsi ya, berarti putusnya berfungsi. Kita akan lanjutkan nanti setelah ditutup gitu. Ini sebentar saya akan lanjutkan bordirannya, tapi videonya cukup segini. Nanti saya video lagi setelah tertutup rapat rapi ya. Oke, ini saya tinggal pergi ke depannya, bersihin mesin yang satunya. Nah, ini sudah beres, selesai tanpa putus, ditinggal pergi. Oke, tinggal tutup dan dites lagi. Oke, ini tes ya, sebelum kita kirim kembali. Cuman ini packing atasnya tidak ada ya, jadi buat koreksinya diganti dari dinamo. Sekocinya sudah oblak bagian penjepitnya ini dan ini. Oh ya, ini waktu dibuka tadi kan dalam kondisi terbuka ya, mangap gitu, karena klemannya sudah tidak ada. Saya tempelin rosi aja di sini ya, buat tahan nanti kalau udah sampai sana dibuang saja. Yang ini lagi aja ya, kayak tadi, atau yang ini sama aja. Oke, ini aja, ini beda dengan yang tadi. Kurang ke bawah dikit ya. Oke, banyakkan. Ya, suaranya sudah sedap. Perhatikan. Oke, yang kita jalankan. Oke.
kaitannya terlalu rapet. Ini lebih rapet daripada yang atas tadi yang pertama udah pakai tes.
makin lancar ya, tidak ada putus, tidak ada kendala. Ini tekanannya cukup, gua udah cukup atau 1,5 pun cukup ini ya. Oke, ini. Itu normalnya begitu. Oke, ini selesai tes, ini sudah siap dipilih, tinggal dikonfirmasikan. Ini yang dikasih adalah dinamo, sekoci, kipas dinamo, dan power topnya. Power topnya sudah down dan jarum, jarum tidak masuk hitungan ya, jarumnya itu bengkok, jarumnya bengkok. Jadi penggunaan jarumnya itu juga mesti diperhatikan ya, jangan asal beli jarum yang 10 ribuan.
Tes oke, sudah berhasil, tidak ada kendala ya, sama sekali tidak ada kendala. Nah, kita lihat hasilnya. Lihat hasil tuh jangan dari atas ya, jangan dari atas, tapi lihat dari bawahnya. Nah, ini sekocinya kelihatan ya, padahal kita cuma angka 2 saja atau 1,5, ini udah kelihatan. Ini tadi angkanya 4, terus jalannya bunyi cekruk-kruk-kruk-kruk begitu ya. Nah, ini skocinya bermasalah karena skocinya sudah kuncel ya. Nah, ini yang setelah diganti skoci yang baru. Oke. Dan yang goyangnya di mana? Di sini ya, dia goyang ini. Nah, nanti yang punya ini kan sendiri aja sesuai dengan video saya ini ya. Ini tes oke-nya sudah berhasil dan tidak ada kendala. Ini mesin saya siap packing dan siap dikirimkan ke pelanggan ya. Oke, waktunya break dulu.